Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel kami. So hari ni video kami tentang motor Yamaha SRX. Pada hari Jumaat lepas, 4 hari bulan kot, dalam 2 minggu dah lah, motor kami tiba-tiba mogok lah. Yang pasti tak hidup lah. Masa tu on the way pergi sembahyang Jumaat, so dia mampus dekat masjid besar Shah Alam ni lah. Lepas tu kami parking situ lah semalaman. So kami call member kami, Gani nama dia. Kalau korang pernah tengok video lama kami, boleh tengok lah kalau nak tengok. So kami contact dia lah. So dia tolong tunda lah motor tu balik rumah. Motor kami tu pomen bagi tahu dah hari tu carburetor kami tu tak cantik. Sebab tu lah kami kena towing motor ni, hantar balik. Lepas tu kami akan letak sekali lah carburetor yang lama kami pernah pakai dulu. So kita nak tengok nanti foreman tu kata carburetor lama kami tu boleh pakai ke tak lagi. Hari ni kami ada booking dengan Lala Move untuk towing motor hantar balik ke SA Motor Tune. Kami booking hari tu hari Khamis tak silap. Kami just nak share kalau ada yang berminat lah. Mungkin ramai yang tak tahu, kami pun tahu daripada Pomen SA Motor Tune juga. Dia kata Lala Move ada buat towing. Dia bukanlah towing, dia macam pick up, tapi dia pakai 4x4. Jadi kita boleh untuk hantar motor. So hari ni kami nak share lah. Kalau siapa yang baru tahu kan, macam kami, kami pun baru tahu Lala Move ada. Agak senang sebab kalau motor tiba-tiba buat hal dan kita nak kena towing ke, tak ada member kan, contoh kan, nak tunda jauh-jauh kan, sakit kaki juga kan. So boleh pakai Lala Move ni. So kalau nak tengok, jom. Okay, so ni phone wife kami. Kami pakai phone dia untuk kiranya account ni account wife, tapi nombor phone kami lah. You have an ongoing order, click to view. Sebab kami dah booking, kami dah booking siap-siap lah pada hari Khamis lepas untuk pick up pada hari Isnin pukul 2 nanti. Okay, cara dia ialah kita boleh sama ada sekarang ataupun kita nak booking. Kenapa kami booking? Sebab harga dia berbeza tau. Kita letak pick up location ni, contohlah. Okey, sekarang ni kami ada dekat Plaza Mas Alam. So kita tekan je. So okey, confirm. Ni contoh je. Lepas tu drop off location, kita letak jugaklah SA Motor Team tu. Okey. Okey, contoh macam ni. Okey, so harga dia jadi RM90.30 kalau korang nampak. Tapi kalau kita tukar daripada now ni ke later, contoh kita letaklah 18 kan. Ok, so kita akan schedule. Tengok, beza dia jadi RM70, RM69, RM90. Kenapa dia jadi murah? Mungkin sebab kita booking tak ada charge untuk macam on the spot, orang kata kan. Macam delivery fee dia RM59.9, door to door service ni jadi RM10. Kalau tak mau pun tak apa, jadi lagi murah, jadi RM59.90 je lah. So kita tukar balik, contoh kan, kita tukar jadi now kan RM90 kan. So kita tengok bill dia macam mana. Delivery fee dia jadi RM80 untuk delivery sahaja. Maknanya door to door service ni RM10, jadi RM90.30. Mungkin sebab on the spot kan, kita nak pakai, nak pick up. So kalau kita booking lagi murah, jadi kami pun pilih untuk booking. Okay, so tu cara untuk booking lah. So senang je. Masa lepas korang isi booking tu, korang boleh isilah detail macam motor ke apa ke. Sebab yang driver pick up tu, dia akan tengok lah detail barang apa kita nak hantar tu. Contoh macam kami hari tu lepas booking, driver tu call terus. Biasanya memang tak sampai 5 minit lah. So dia call, dia tanya betul ke kami ni yang booking. Lepas tu dia tanyalah barang apa, kami bagi tahu motor. Lepas tu dia kata pick up dia tu, satu, tak ada orang nak angkat motor. Dua, pick up dia tu ada macam canvas tutup tu. So kalau ada motor, dia tak boleh nak guna canvas tu. So dia kata dia tak boleh nak pick up lah motor tu. Lagi satu, masa tu kami lupa nak tulis barang tu motor. So kami tanya dia, dia kata boleh cancel. So kami cancel, kami buat balik, kami tulis motor. Lepas tu terus dapat baru, dan driver baru tu pun call kami tanya untuk booking yang kedua tu. Kami letak siap-siap lah motor. So kami tanya balik,
yang driver baru tu. Dia kata boleh motor, tapi dia nak ada orang tolong angkat sekali dengan dia lah motor tu. So kami offer dia kami lah. So itu saja. So nanti pukul 2 kami update balik lah driver tu macam mana semua. Angkat depan pegang, lah depan dulu, pegang fork lah. Lagi biasa barang apa kalau pick up 4x4? Ada banyak barang. Mesin basuh pun ada? Semua. Yang mana muat boleh? Barang hilang, barang hilang banyaklah. Barang hilang dengan motor pun. Kita rumah pun ada lah. Buat full time ke macam mana? Buat part time. Part time. Kita buat fotografi. Oh ya. Fotografi ke? Work from home ke macam mana? Oh, wedding macam tu lah. Semua. Editing juga ke just fotografi? Semua juga. Oh, ada ni lah macam kedai semua. Dulu ada lepas masa COVID dan semua. Oh. Dan COVID. Aha. 2 tahun tak ada. Saya pun baru juga edit video macam tu je lah. Buat konten. So alhamdulillah settle kita punya towing motor. Kalau ikutkan pukul 2, tapi brother kita tadi sampai dalam pukul 1.50 lah. So awal lah sebab dia dah ada area sini kan. So kami tolong angkat semua. So nanti untuk dah settle tukar carburetor semua, kami tak sempat nak tunjuk carburetor tu. Aduh, salah betul. So tak apalah, apa-apa kami update balik lah nanti. So sampai sini je video kita. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Kerana subscribe itu gratis. Percuma saja guys. Assalamualaikum.